sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulqa, al-khatimi lima sabaqa, an-nasiril haqqa bilhaqqi wal-hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akhrimna binuril fahmi wa aftah alayna bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhir lana abwaba fadlika وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Sekarang sampai wajibu fi haqqihi ta'ala al-qiyamu bin nafsi, itu ya. Kemarin sudah al-mukhalafatu bil-hawadithi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu fi haqqihi ta'ala al-qiyamu bin nafsi wa ma'nahu annahu ta'ala la yaftaqiru ila mahallin wala ila mukhassisin wa bidduhu al-ihtiyaju ilal mahalli wal mukhassisin wad-dalilu ala dhalika annahu ila mahallin lakana sifatan wa kaunuhu sifatan muhalun walau ihtaja ila mukhassisin lakana hadithan wa kaunuhu hadithan muhalun wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyatu fi dhati wa fi sifati wa fil af'ali wa ma'na al-wahdaniyati fi dhati annaha laysat murakkabatan an ajza'in mut'addidatin wa ma'na al-wahdaniyati bis-sifati annahu laysa lahu sifat
sifatani fa'aktsaru min jinsi wahidin qudrataini wa hakadha walaysa li ghairihi sifatun tushabihu sifatahu ta'ala wa ma'na al-wahdaniyyati bil-af'ali annahu laysa li ghairihi fi'lun min al-af'ali wa ziddaha at-ta'addudu wa ad-dalilu ala dhalika annahu law kana mutaaddidan lam yujad shay'un min hadhihi al-makhluqati wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al mu'allif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa li barakati 'ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Sifat wajib bagi Allah ada 20 sifat, kemudian yang mustahil 20 sifat, yang jaiz 1 sifat. Sifat yang wajib bagi para Rasul 4 sifat, sifat yang mustahil bagi para Rasul 4 sifat, sifat yang jaiz bagi para Rasul 1 sifat. Jadi jumlah seluruhnya adalah 50 sifat yang semua terhimpun pada kalimat La ilaha illallah. Nah, sifat wajib bagi Allah ini yang 20 dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama sudah dibahas, yaitu sifat nafsiyah. Yang kedua sifat salbiyah. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani. Yang ketiga sifat ma'ani. Yang keempat sifat ma'nawiyah. 20 sifat yang wajib bagi Allah itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Yang kedua sifat salbiyah. Yang ketiga sifat ma'ani. Yang keempat sifat ma'nawiyah. Jadi ada sifat yang wajib bagi Allah. Nah, inilah yang dibagi menjadi 4 bagian tadi. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah sudah dibahas kemarin, yaitu hanya satu, sifat al-wujud. Kemudian sifat salbiyah, sifat nafsiyah, sifat yang dinisbahkan kepada sifat nafsiyah, sifat yang dinisbahkan kepada sifat nafsiyah, sifat yang dinisbahkan kepada zatnya Allah Ta'ala. Karena Allah yang disifatkan tidak bisa dapat dilogikakan tanpanya, harus dengan sifat al-wujud. Dengan adanya sifat al-wujud, maka zat Allah itu ada. Itu demikian. Dengan adanya sifat wajib bagi Allah al-wujud, maka zat Allah itu ada. Makanya dibilang sifat nafsiyah, sifat yang dinisbahkan kepada zatnya Allah Ta'ala. Karena Allah yang disifatkan tidak bisa dilogikakan kecuali hanya dengan sifat al-wujud. Adanya sifat wajib al-wujud ini menunjukkan adanya
Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan sifat nafsiyah. Yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah, sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi zatnya Allah Ta'ala. Sifat salbiyah, sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi zatnya Allah Ta'ala. Dicabut itu, dihilangkan sifat-sifat sesuatu yang tidak layak bagi zatnya Allah Ta'ala. Ini kerjaannya sifat salbiyah. Sifat salbiyah dibagi menjadi lima. Yang pertama adalah al-qidam, yang kedua adalah al-baqa, yang ketiga adalah al-mukhalafatu lil-hawadith, yang kelima ini yang kita akan bahas, al-qiyamu bin nafsi, yang keempat al-qiyamu bin nafsi, yang kelima al-wahdaniyah. Sifat salbiyah, sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi zatnya Allah Ta'ala. Dicabut oleh sifat salbiyah ini, yang pertama tadi sifat al-qidam, yang kedua al-baqa, yang ketiga al-mukhalafatu, yang keempat al-qiyamu bin nafsi, yang kelima al-wahdaniyah. Al-qidam sifat wajib bagi Allah, bagiannya salbiyah. Apa yang dicabut oleh kitab oleh sifat al-qidam, yaitu sifat apa? Sifat al-hudud. Karena al-qidam adalah artinya adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Sementara al-hudud adalah adanya didahulukan oleh ketiadaan. Dengan adanya sifat wajib bagi Allah al-qidam, maka al-qidam ini mencabut. Apa yang dicabut? Sifat al-hudud, adanya didahulukan oleh apa? Ketiadaan. Nah, berarti Allah itu adanya tidak didahulukan oleh apa? Ketiadaan. Karena ada sifat wajib tadi apa? Al-qidam. Al-qidam sifat salbiyah, sifat yang mencabut. Apa yang dicabutnya? Sifat al-hudud. Itu yang pertama. Yang kedua kemarin al-baqa, adanya Allah tidak disusul oleh ketiadaan. Yang dicabut adalah sifat al-fana. Al-fana artinya adanya disusul oleh ketiadaan. Nah, dengan adanya sifat wajib bagi Allah al-baqa, maka sifat wajib al-baqa ini mencabut sifat apa tadi? Al-fana. Berarti Allah tidak bersifat al-fana. Adanya Allah tidak disusul oleh ketiadaan. Las ya? Sifat salbiyah, sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi zatnya Allah Ta'ala. Jadi kalau ada yang bilang Allah kan dulu enggak ada, udah kita enggak nerima, karena ini sifat wajib bagi Allah, yaitu apa? Al-qidam. Al-qidam, adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Yang al-hudud adalah selain Allah, semua makhluk bersifat al-hudud, adanya didahulukan oleh apa? Oleh ketiadaan. Al-baqa, Allah itu adanya tidak disusul oleh apa? Ketiadaan. Kalau ada yang bilang Allah kan mati besok, nah otak kita, akal kita, apalagi hati kita nggak terima. Kenapa demikian? Karena Allah bersifat wajib al-baqa. Al-baqa artinya adanya Allah tidak disusul oleh ketiadaan. Ini mencabut sifat al-fana. Al-fana artinya adanya disusul oleh ketiadaan. Kalau yang tidak ada, dari ada, kemudian tidak ada, kemudian ada, dari tidak ada, kemudian ada, kemudian tidak ada, ini makhluk. Tidak ada, adanya didahulukan oleh ketiadaan, al-hudud, makhluk. Kemudian setelah ada, disusul oleh apa? Ketiadaan. Ini pun makhluk, al-fana. Allah bersifat wajib pertama al-qidam, yang kedua Allah bersifat wajib al-baqa. Jelas ya? Jadi sifat salbiyah,
sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi zatnya Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, al-mukhalafatu lil-hawadith. Al-mukhalafatu lil-hawadith. Allah tidak sama dengan al-hawadith. Al-hawadith jamak daripada al-hadith. Hadith artinya makhluk yang bersifat al-hudud. Ingat ini tuh. Kata-kata al-hadith tadi jamaknya adalah al-hawadith. Al-hadith satunya, al-hawadith jamaknya. Lebih dari dua disebut dengan al-hawadith. Al-hadith artinya adalah makhluk yang bersifat al-hudud. Artinya makhluk ini adanya didahulukan oleh apa? Ketiadaan. Disebut dengan al-hadith. Jamaknya adalah al-hawadith. Jelas ya? Jadi ada al-hadith, kemudian ada al-hawadith. Al-hadith makhluk yang bersifat al-hudud. Artinya makhluk adanya didahulukan oleh ketiadaan. Kalau sudah lebih dari dua makhluk, maka disebut dengan al-hawadith. Manusia, tumbuhan, hewan, binatang, semua disebut dengan al-hawadith. Nah, Allah bersifat wajib yang ketiga salbiyah adalah al-mukhalafatu lil-hawadith. Allah berbeda, Allah berlainan dengan al-hawadith. Yakni semua makhluk yang bersifat apa? Al-hudud. Jelas ya? Yang dicabut apa ini? Oleh sifat wajib al-mukhalafatul hawadis, Allah mustahil bersifat apa? Al-mukhalafatu lil-hawadis. Mustahil Allah sama dengan apa? Dengan semua makhluk yang bersifat apa? Al-hudud. Dicabut oleh sifat al-mukhalafatu lil-hawadis, Allah putih, bukan, itu makhluk. Allah tinggi, besar, itu bukan makhluk. Allah di atas, bukan makhluk. Yang bertempat, yang ada warna, yang ada sifat apa? Itu semua makhluk. Yang kemarin jelasin semua itu. Ada irin, ada apa lagi? Jirim. Ada jirim, ada jisim, ada jauhar farat. Ada apa lagi? Jihah. Ala jihah. Itu semua adalah ciri-ciri daripada apa? Makhluk. Makhluk yang disebut dengan al-hawadith. Allah punya sifat wajib al-mukhalafatu lil-hawadith. Yang maknanya bahwasanya Allah itu berbeda dengan semua makhluk yang bersifat apa? Al-hudud. Jadi waktu ada yang bilang Allah ada. Ada di mana? Di atas. Kita enggak. Kita punya keyakinan i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, Allah bukan ada di mana? Bukan di atas. Makanya enggak boleh kita bilang terserah yang di atas. Apaan? Atap. Apaan? Genteng. Bilang aja terserah semua kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai bilang kalimat apa? Di atas. Karena di atas ini menunjukkan makhluk. Kalau makhluk ada apanya? Ada tempatnya. Di bawah, di atas, di samping kanan, di samping kiri, itu makhluk, tempatnya ada. Makanya waktu Nabi Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah di mana? Langsung di Arasy. Yang perlu tempat siapa? Nabi Muhammad. Bukan Allah perlu tempat. Yang perlu tempat siapa? Nabi Muhammad tuh, demikian tuh. Yang perlu tempat adalah Nabi Muhammad, bukan Allah. Makanya mustahil Allah itu bertempat, karena Allah bersifat wajib tadi apa? Al-mukhalafatu lil-hawadith. Les ya? Waktu kita bilang Allahu Akbar, Allah maha apa? Allah maha besar. Kalau ada yang bilang, oh Allah sebesar 7 lapis langit, akal kita menolak, hati kita menolak. Masawwarta bibalik wallahu bikhilafi dzalik. Yang tergambar di hati Anda, yang tergambar di pikiran Anda, itu Allah bukan demikian. Jadi jangan sampai bilang Allahu Akbar, Allah maha besar. Tidak. Besarnya Allah jangan disamakan dengan apa?
dengan makhluk. Kalau sudah dengan sama dengan makhluk, maka disebut dengan al-mumatsalatu lil hawadis. Al-mumatsalatul hawadis adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, karena sifat ini sudah dicabut oleh sifat wajib dari apa? Al-mukhalafatu lil hawadis. Makanya al-qidam sifat salbiyah, kemudian al-baqa sifat salbiyah, kemudian al-mukhalafatul hawadis juga sifat salbiyah. Jelas ya? Jadi Allah enggak di atas ya. Allah tidak di atas. Kalau dibilang Allah di atas, berarti Allah apa? Bertempat. Bertempat bukan makhluk, bukan khalik, bukan Allah, tapi apa? Tapi makhluk, di atas, di bawah, makhluk. Kalau kita keyakinan i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah adalah para ulama kita mengajarkan yang dibilang Allah itu ada di arasy, bukan Allah ada di mana? Bukan di arasy, bukan. Kalau Allah di arasy berarti Allah apa? Bertempat. Mustahil bagi Allah bertempat, karena Allah bersifat wajib al-mukhalafatu lil hawadis. Jelas ya. Yang keempat tadi al-qiyamu bin nafsi. Yang kelima adalah sifat al-wahdaniyah. Nah, sekarang yang keempat akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib pada hak Allah ta'ala bersifat al-qiyamu bin nafsi. Allah wajib bersifat al-qiyamu bin nafsi. Kalau arti letterlocknya, harfiahnya, Allah berdiri dengan zatnya, itu arti yang letterlocknya, harfiahnya. Sementara bagaimana pengertian dalam ilmu tauhid yang disebut dengan al-qiyamu bin nafsi? Wa ma'nahu, dan artinya al-qiyamu bin nafsi adalah annahu ta'ala la yaftaqiru ila mahallin. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada zat. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada apa? Kepada zat. Yang kedua, wala ila mukhassisin. Allah tidak butuh kepada Tuhan yang menciptakannya. Kemarin tuh, ya jelas ya kemarinnya. Jadi pertama, yang disebut dengan al-qiyamu bin nafsi, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada apa? Kepada zat. Yang kedua, yang disebut dengan al-qiyamu bin nafsi, Allah tidak butuh kepada siapa? Yang menciptakan. Tuhan yang menciptakannya. Allah enggak butuh. Makanya Allah bersifat wajib al-qiyamu bin nafsi. Jadi pengertian dari kalimat al-qiyamu bin nafsi, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada zat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada apa? Tuhan yang menciptakannya. Wa jidduhu, dan lawanan darinya adalah al-ihtiyaju ilal mahalli. Lawanan daripada al-qiyamu bin nafsi adalah al-ihtiyaju ilal mahalli. Allah butuh kepada zat. Wal mukhassisi, Allah butuh kepada Tuhan yang menciptakan. Berarti ini apa? Mustahil. Mustahil bagi Allah butuh kepada zat. Mustahil bagi Allah butuh kepada Tuhan yang menciptakannya. Ini kitab. Warnanya apa nih kitabnya? Kuning. Ini kan zat. Ini kan zat. Yang nempel adalah sifat, irit kan ini? Kuning, irit. Kemudian kotak, irit. Kemudian hitam, irit. Ini irit semua ini. Yang nempel pada kitab disebut dengan apa? Sifat. Semuanya bagian daripada apa? Daripada sifat. Zatnya adalah kitab. Nah ini, kalau sifat itu nempel dengan apa? Dengan zat. Udah pasti itu. Yang disebut dengan sifat adalah sesuatu yang menempel, yang ada pada apa? Pada zat. Opik putih hitam.
Hitam. Wah, lihat putih bibirnya. Opik hitam. Opik zatnya. Hitam apanya tuh? Sifat. Nah, Erin tuh sifatnya tuh gemuk kurus. Opik gemuk. Kurus, salah lihat. Gemuk dia. Itu. Kemudian tinggi pendek? Tinggi. Sedang ya, sedang. Malas rajin. Malas. Itu semua bagian daripada apa tuh? Sifat. Dari sifat itu. Sifat itu nempel pada apa? Zat. Pada zat itu. Semua makhluk demikian. Semua makhluk demikian. Ada zatnya, juga ada apanya? Sifat. Ada sifatnya. Yang kita bilang kemarin, irid tuh. Ada jirimnya, ada jisimnya, ada jauhar paratnya, ada iridnya, ada jihahnya itu. Jadi jelas seperti itu. Yang namanya sifat itu selalu nempel dengan apa? Zat. Dengan zat. Nah, Allah bersifat wajib tadi apa? Al-qiyamu bin nafsi. Allah itu pertama tidak butuh kepada apa? Kepada zat. Yang kedua, Allah tidak butuh kepada apa? Tuhan yang menciptakannya. Makanya mustahil Allah itu bersifat al-ihtiyaju ilal mahalli wal mukhassisi. Mustahil Allah butuh kepada zat dan mustahil Allah butuh kepada Tuhan yang menciptakannya. Jadi lawanannya tadi apa? Al-ihtiyaju ilal mahalli wal mukhassisi. Jadi sifat wajib al-qiyamu bin nafsi tadi maknanya adalah Allah itu adalah subhanallah subhanahu wa ta'ala itu tidak butuh kepada zat yang pertama. Yang kedua, Allah tidak butuh kepada Tuhan yang menciptakannya. Dan lawanan daripada al-qiyamu bin nafsi adalah al-ihtiyaju ilal mahalli wal mukhassisi. Mustahil Allah butuh kepada pertama zat. Yang kedua, mustahil Allah butuh kepada Tuhan yang menciptakannya. Jelas ya? Dalilnya mana? Wad dalilu ala dzalika, dan dalil atas Allah bersifat wajib al-qiyamu bin nafsi, annahu law ihtaja ila mahallin lakana sifatan. Kalau Allah butuh kepada zat, maka bukan bukan zat tapi sifat. Kalau Allah butuh kepada zat, maka pasti Allah sifat bukan zat. Kan demikian? Makanya tadi Allah itu bersifat wajib al-qiyamu bin nafsi. Yang pertama pengertiannya Allah tidak butuh kepada zat. Yang kedua, Allah tidak butuh kepada Tuhan yang menciptakannya. Ini dalilnya. Dalilnya adalah kalau seandainya Allah butuh kepada zat, maka berarti pasti Allah apa? Allah sifat. Kemudian kalau seandainya Allah sifat, maka dihukumkan apa? Dihukumkan makhluk. Mustahil dong. Masa demikian? Masa zat nempel di apa? Sifat. Masa zat perlu zat? Kan demikian. Karena Allah itu apa? Karena Allah itu zat, bukan sifat. Kalau sifat nempel di mana? Di zat tuh. Demikian. Jadi pengertian yang pertama, dalilnya adalah kalau seandainya Allah butuh kepada tempat, kepada zat, maka berarti Allah apa? Allah sifat. Kalau seandainya Allah butuh kepada zat, maka berarti Allah apa? Allah sifat. Allah sifat. Wa kaunuhu sifatan muhalun. Dan keadaan Allah sebagai sifat adalah hukumnya apa? Mustahil. Allah bukan sifat, tapi apa? Zat. Tapi zat. Mustahil. Makanya ini semua dicabut sifat al-ihtiyaju ila mahallin ilal mahalli wal mukhassisi dicabut oleh sifat wajib tadi apa? Al-qiyamu bin nafsi. Ulang lagi. Allah bersifat wajib al-qiyamu bin nafsi. Pengertiannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada zat. Yang kedua, tidak butuh kepada Tuhan yang menciptakannya.
lawanannya adalah mustahil Allah bersifat al-ihtiyaju ila al-mahali wal-mukhassisi. Mustahil Allah butuh kepada zat, mustahil Allah butuh kepada Tuhan yang menciptakannya. Dalilnya tadi, kalau seandainya Allah butuh kepada zat, maka berarti Allah hukumnya apa? Sifat. Keadaan Allah sebagai sifat hukumnya apa? Mustahil. Yang kedua dalilnya, walau ihtaja ila mukhassisin lakana hadithan. Kalau Allah butuh kepada Tuhan yang menciptakannya, maka berarti Allah hadis, makhluk yang bersifat al-hudud. Kalau seandainya Allah butuh kepada Tuhan yang menciptakannya, maka berarti hukumnya apa? Hadis. Allah itu makhluk yang bersifat apa? Al-hudud. Wa kaunuhu hadithan muhalun. Dan keadaan Allah sebagai hadith, makhluk yang bersifat hudus, hukumnya apa? Mustahil. Ulang lagi, sifat salbiyah yang keempat adalah al-qiyamu bin nafsi. Nunnya ada tasydid, al-qiyamu bin nafsi. Artinya Allah tidak butuh kepada zat. Yang kedua, Allah tidak butuh kepada Tuhan yang menciptakannya. Kemudian lawanannya adalah al-ihtiyaju ilal mahallil wal mukhassisi. Mustahil Allah butuh kepada zat, mustahil Allah butuh kepada Tuhan yang menciptakannya. Dalilnya mana? Kalau seandainya Allah butuh kepada zat, maka berarti Allah apa? Sifat. Sifat. Keadaan Allah sifat, hukumnya apa? Mustahil. Mustahil. Yang kedua, kalau seandainya Allah butuh kepada Tuhan yang menciptakan, maka berarti Allah apa? Hadis. Hadis. Makhluk yang bersifat al-hudus. Keadaan Allah adalah hadis, hukumnya apa? Mustahil. Mustahil. Itulah dalil Allah bersifat wajib al-qiyamu binafsi. Jelas ya? Yang keempat itu sifat salbiyah. Pertama al-qidam, yang kedua al-baqa, yang ketiga al-mukhalafatu lil-hawadith, yang keempat al-qiyamu, yang kelima wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyatu fi dhati wa fi sifati wa fil af'ali. Dan wajib pada hak Allah Ta'ala, Allah wajib bersifat al-wahdaniyah. Jangan diartiin satu. Al-wahdaniyah jangan diartiin satu. Kalau dibilang satu, nanti ada bilangan dua, nanti ada bilangan tiga. Makanya gak boleh. Dalam ilmu tauhid, waktu kita ngertiin al-wahdaniyah, jangan pernah mengartikan satu. Kalau ada satu, nanti ada berapa? Dua. Ada dua, tiga dan seterusnya. Makanya waktu mengartikan al-wahdaniyah, artinya Allah bersifat wajib esa. Yang pertama, al-wahdaniyah tu fi zati. Allah esa pada zatnya. Wa fi sifati. Allah esa pada sifatnya. Yang kedua, wa fil af'ali. Yang ketiga, Allah esa pada perbuatannya. Jadi sifat yang kelima, sifat salbiyah adalah sifat al-wahdaniyah. Al-wahdaniyah adalah sifat wajib bagi Allah yang merupakan bilangan masuknya sifat salbiyah. Al-wahdaniyah jangan pernah diartikan satu. Kalau dibilang satu, nanti akan ada dua dan seterusnya. Makanya waktu kita mengartikan kalimat al-wahdaniyah, Allah bersifat wajib esa. Esa pada zatnya pertama. Yang kedua, esa pada sifatnya. Yang ketiga, esa pada perbuatannya. Jelas ya? Jadi waktu mengartikan al-wahdaniyah, jangan pernah diartikan satu. Kalau dibilang satu, nanti ada bilangan dua dan seterusnya itu. Makanya pada waktu mengartikan al-wahdaniyah pada masalah tauhid, artikanlah pada kalimat esa.
Allah itu wajib bersifat esa. Pertama, esa pada zatnya. Yang kedua, esa pada sifatnya. Yang ketiga, esa pada perbuatannya. Nah, sekarang apa maknanya Allah esa pada zatnya? Ingetin tuh, sifat wajib al-wahdaniyah, Allah itu bersifat wajib esa. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Nah, sekarang rinciannya. Apa pengertian Allah itu esa pada zatnya? Wa makna, berapa sekarang? 26. Kita lagi. Wa maknal, wa maknal wahdaniyati fiddati, dan arti wahdaniyah fizzat, arti Allah bersifat wajib esa pada zat, annaha laysat murakkabatan min ajza'in muta'addidatin, bahwasanya zatnya Allah tidak tersusun dari bagian-bagian yang berbilang. Pertama, kan tadi ada kalimat Allah itu esa pada zatnya. Yang kedua, esa pada sifatnya. Yang ketiga, esa pada perbuatannya. Nah, sekarang rinciannya. Allah itu esa pada apa tadi? Zatnya. Allah esa pada zatnya, artinya, pengertiannya, bahwasanya zatnya Allah itu tidak tersusun dari bagian-bagian yang apa? Berbilang. Yang berbilang. Allah, zatnya Allah, tidak tersusun dari bagian-bagian yang berbilang. Inilah yang disebut dengan kam muttasil fizzat. Inilah yang disebut dengan kam muttasil fizzat. Tadi ulang lagi, Allah bersifat wajib al-wahdaniyah. Al-wahdaniyah artinya esa. Esa pada zatnya. Yang kedua, esa pada sifatnya. Yang ketiga, esa pada perbuatannya. Sekarang rinciannya. Artinya Allah itu esa pada zatnya adalah zatnya Allah tidak tersusun dari bagian-bagian yang apa? Yang berbilang. Kalau makhluk ini, kita manusia, ada gak bagian-bagian yang berbilang? Ada. Rambut, kemudian jidat, kemudian hidung, kemudian alis, kemudian bulu mata, kemudian pipi, kemudian bibir, pindah ke badan, ada apa namanya? Bahu, pundak, kemudian ada apa lagi? Pinggang, ada perut, pindah ke tangan, ada lengan, ada jari, ada apa lagi? Sepir atas, sepir bawah, pindah ke kaki. Ada jari, ada betis, ada dengkul, ada paha. Kan demikian tuh. Itu namanya bagian-bagiannya apa? Berbilang. Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat wajib al-wahdaniyah esa pada zatnya. Artinya esa pada zatnya, zatnya Allah tidak tersusun dari bagian-bagian yang terbilang. Inilah dalam ilmu tauhid yang disebut dengan kam muttasil fizzat. Ingetin tuh. Inilah dalam ilmu tauhid yang disebut dengan kam muttasil fizzat. Artinya kam muttasil fizzat, zatnya Allah tidak tersusun dari bagian-bagian yang apa? Yang berbilang. Jelas ya? Jangan ngantuk ya, jangan meleng ya. Ulang lagi. Allah bersifat wajib al-wahdaniyah. Al-wahdaniyah jangan diartikan tadi apa? Satu. Kalau diartikan satu, nanti ada apa? Dua dan seterusnya. Artikanlah pada masalah Allah bersifat wajib al-wahdaniyah. Allah itu bersifat wajib apa tadi? Esa. Esa pada zatnya. Yang kedua, esa pada sifatnya. Yang ketiga, esa pada perbuatannya. Artinya, maknanya, pengertiannya, Allah itu esa pada zatnya. Zatnya Allah tidak tersusun dari bagian-bagian yang apa? Yang berbilang. Makhluk, ayam misalnya, ada jengger, ada bulu atas, ada leher, ada sayap, apa lagi?
tembolong, kaki yang tukang ayam nih. Ada kaki, ada ceker, ada macam-macam tuh. Itu namanya makhluk yang tersusun dari bagian-bagian apa? Yang terbilang. Zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak tersusun dari bagian-bagian apa? Yang terbilang. Inilah dalam ilmu tauhid yang disebut dengan apa? Kamalatasyir. Izzat. Jelas ya? Kemudian zatnya Allah itu tidak sama dengan zat semua makhluknya. Yang kedua, tadi yang pertama, esa pada zatnya. Esa pada zatnya. Zatnya Allah tidak tersusun dari bagian-bagian yang berbilang. Inilah yang disebut dengan kam muttasil bizat. Yang kedua, masih mengenai zatnya Allah, esa pada zat. Zatnya Allah tidak sama dengan semua makhluknya. Inilah dalam ilmu tauhid yang disebut dengan kam munfasil fiddat. Kalau pertama tadi kam muttasil fiddat, kan ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil. Nah ini dalam ilmu tauhid tadi yang pertama, bahwasanya Allah itu zatnya tidak tersusun dari bagian-bagian yang berbilang disebut dengan kam muttasil bizat. Yang kedua, zatnya Allah itu tidak sama dengan semua makhluknya. Allah enggak kayak manusia, Allah enggak kayak binatang, Allah enggak seperti tumbuh-tumbuhan, Allah tidak seperti bulan, Allah tidak seperti matahari. Inilah dalam ilmu tauhid yang disebut dengan kam munfasil fiddat. Pakai shad ya. Mim nun fa shad lam. Kam munfasil fiddat. Jelas ya? Jadi pada masalah esa pada zatnya, yang pertama zatnya Allah tidak tersusun dari bagian-bagian yang berbilang. Inilah dalam ilmu tauhid yang disebut dengan tadi apa? Kam muttasil fizat. Yang kedua adalah zatnya Allah tidak sama, tidak serupa dengan semua makhluknya. Inilah dalam ilmu tauhid yang disebut dengan apa? Kam munfasil fizat. Kam munfasil fizat. Sikit lagi. Kemudian tadi yang kedua ada Allah itu esa pada apanya? Sifatnya itu. Tadi baru esa pada zatnya. Yang kedua, wa ma'nal wahdaniyati fis sifati, dan artinya Allah itu esa pada sifatnya, annahu laisa lahu sifatani fa aktsaru min jinsin wahidin ka qudrataini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki dua sifat atau lebih dari satu jenis. Contohnya dua kudroh. Tidak. Kalau kita kudroh tangan lain, kudroh kaki lain, kudroh badan lain. Manusia ini, tumbuhan, hewan sama, makhluk demikian. Makhluk ada kudrohnya, Allah yang berikan kudroh. Tapi kudrohnya itu berbilang makhluk itu. Ada kudroh tangan, tangan macam-macam. Ada kudroh jari, ada kudroh lengan bawah, ada kudroh lengan atas. Ini tangan aja kudrohnya tiga. Ada jari, kemudian apa lagi? Ada lengan bawah, kemudian lengan atas. Lengan atas. Ini kudroh tangan berbilang. Kaki pun sama. Ada kudroh jari, ada kudroh dari betis, ada kudroh daripada dengkul dan seterusnya itu. Jadi kudroh kaki berbilang. Nah Allah Subhanahu wa taala punya sifat wajib. Allah itu esa pada apanya? Pada sifatnya. Artinya Allah esa pada sifatnya adalah bahwasanya sifat Allah itu, Allah tidak memiliki dua sifat atau lebih. Contohnya apa tadi? Seperti dua kudroh, dua irodah, dua ilmu. Ini ditiadakan Allah oleh sifat al-wahdaniyah fis sifat. Allah itu esa pada sifatnya.
Jadi artinya Allah Esa pada sifatnya, Allah tidak memiliki dua sifat atau lebih. Dalam bahasa lain, bahwasanya Allah itu sifatnya tidak apa? Tidak berbilang. Sifatnya Allah tidak apa? Tidak berbilang. Artinya Allah Esa pada sifatnya adalah Allah tidak memiliki dua sifat atau lebih, atau dalam bahasa lain Allah itu sifatnya tidak apa? Berbilang. Tidak berbilang. Inilah yang disebut dengan kam muttasil fis sifat. Kam muttasil fis sifat. Sifatnya Allah tidak berbilang, atau Allah tidak memiliki dua sifat atau lebih. Inilah yang disebut dalam ilmu tauhid kam muttasil fis sifat. Masih panjang ini. Jadi sifat wajib al-wahdaniyah, Allah itu Esa. Esa pada zatnya, Esa pada sifatnya, Esa pada perbuatannya. Allah Esa pada zatnya, yang pertama rinciannya, zatnya Allah tidak tersusun dari bagian-bagian yang berbilang. Inilah yang disebut dengan kam muttasil fizzat. Yang kedua adalah zatnya Allah tidak sama, tidak serupa dengan semua makhluknya. Inilah yang disebut dengan kam munfasil fizzat. Yang kedua, Allah Esa pada sifatnya. Artinya, tadi pengertian yang pertama adalah bahwasanya Allah tidak memiliki dua sifat atau lebih, atau dalam hal lain sifat Allah tidak apa? Tidak berbilang. Inilah yang disebut dengan kam muttasil sifat. Semua masuk dalam sifat salbiyah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Holy Father, do you see?
مشيرتي وتصرف عني كل شر بهقهم والشر لذي شر من إنس وجنة أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول Yeah.
liman daraji Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.